Halo guys, kembali lagi di YouTube channelnya Tong Bos, channel yang siap membantu masalah bosbismenya. Oke bosbis, di video kali ini Otong mau sedikit sharing bagaimana cara membuat efek teks electric border ya di aplikasi CapCut PC. Oke, langsung aja di sini kita buka aplikasi CapCut PC-nya. Kemudian kita, kalau saya ini contohinnya pakai yang ini aja yang hitam ya, template background yang warna hitam ini. Kemudian kita bisa tambahkan teks di sini, klik teks, default teks, dan kalian tinggal ubah aja untuk teksnya. Contoh ini di resize aja, kemudian kalian bisa atur untuk durasinya disamakan aja kayak gini. Kemudian kalian tinggal save aja, klik export di bagian pojok kanan atas, tinggal di klik export aja, ditunggu. Habis itu kalian tinggal hapus ini project yang ini yang tadi. Kemudian kalian pergi ke media lagi, kemudian klik import dan import video yang tadi kita udah edit, udah buat ya. Tinggal di drag aja ke sini. Kemudian kalian masuk ke effect, pilih yang spark. Spark effect di sini ada electric border, kalian tinggal drag aja ke sini. Kalian bisa atur di sini untuk opsinya ya, kayak color seperti ini, horizontalnya kayak gini, strength-nya, rotate, size-nya, speed-nya. Kita bisa langsung klik play button seperti ini. Oke, gampang sekali, itu dia cara membuat efek teks electric border di aplikasi CapCut PC. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.